Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya nak tunjukkan cara untuk buat buku tunai. Okey, buku tunai penerimaan dan juga pembayaran yang mana kita dah gabungkan. Macam sebelum ni kita belajar satu persatu kan. Okey, sekarang kita nak cuba buat serentak. Okey, saya akan tengok contoh syarikat Encik Dermaga. Okey, dia kata perniagaan ini adalah urus niaga untuk bulan April 2019. Okey, dia kata pada akhir bulan Mac 2019, paki yang diperoleh adalah RM25,670. Bermakna ini adalah paki akhir bulan Mac. Bila paki akhir bulan Mac, pada bulan April, dia akan jadi paki awal. Okey, sekarang dia minta lengkapkan rekod buku tunai penerimaan dan pembayaran. Okey, ini adalah buku tunai penerimaan yang mana kita terima duit ke dalam bank. Okey. Duit ni, kita tahu bank adalah aset. Bila kita terima, aset bertambah. Aset bertambah, debit. Jadi, ini adalah laju debit. Yang ni semuanya adalah laju kredit. Macam tu juga di sini. Okey, yang pembayaran, ini adalah buku tunai pembayaran. Yang mana kita bayar guna duit dalam bank kepada penghutang, perjalanan ni, petty cash dan sebagainya. Gaji. Okey. Jumlah ni kita akan, sebab jumlah ni adalah bank, kita bayar guna bank, duit dalam bank kita berkurang. Bank asset, bila asset berkurang, kredit. Bermakna jumlah ni adalah laju kredit dan yang lain-lain ni adalah laju debit. Okey, saya dah asingkan laju debit dan laju kredit untuk kedua-dua buku tunai penerimaan dan pembayaran. Okey, sekarang ni kita tengok kedua-duanya secara serentak. Okey, kita tengok. Dia minta kita lengkapkan. Lengkapkan dan dia tak bagi apa-apa maklumat lain selain bagi awal April. Okey, jadi bermakna kita tak perlu catat apa-apa dah. Kita hanya perlu kira jumlah. Tapi jangan buat dulu. Kita tengok yang mana paling bawah. Yang ni paling bawah ke? Kita compare dulu. Masih ada lagi yang bawah-bawah ni kan. Okey, yang ni kan jadi yang paling bawah sekarang ni berada pada buku tunai pembayaran. Jadi kita highlightkan. Okey, gariskan. Kita gariskan bawah sekali. Okey, gariskan ke semuanya. Gariskan daripada awal sampailah terakhir. Saya buat terbalik eh. Okey. Jadi kita dah highlightkan semua. Kita dah gariskan semua. Okey. Sekarang ni baru kita boleh kira jumlah. Jumlah. Okey. Sama dengan. Okey. Kita kira jumlah semua dulu. Sama dengan. Sum. Ke. Kita tekan kalkulator lah. Tarik sampai hujung. Macam tu juga sini. Pun sama. Sebenarnya, sum ke. Okay. Sum buka. Tarik. Okay. Tarik ke hujung. Okay, tak perlu yang ni. Yang ni tak ada jumlah. Tak ada nilai kan nak kira apa. Okey, oh lupa. Ya. Sama dengan sum. Okey, buku tunai ni kita boleh kira. Kita boleh tahu betul ke salah catatan kita. Nak tahu betul ke salah tak, kita kira jumlah di sini sama dengan jumlah kat sini. Awak jumlahkan, tulis dekat sini. Awak jumlahkan, tulis dekat sini balik. Sama tak? Okey, kalau sama betul lah. Kalau tak sama tu salah. Macam tu juga di sini. Okey, di sini ada satu lagi yang saya tertinggal, iaitu tengok ni, ada laju, ada jalur, ada baris kenaan bank. Mana kita nak dapat? Kita sama dengan sum atau tekan kalkulator, jumlahkan semua kenaan bank yang ada. Okey, dapat RM4.10 sama. Okey, 11.
Okay, nak tahu betul ke tak? Saya test dulu. Relax tu. Sum. Sum. Saya terkira pula yang ni. Betul ke tak? Okay, betul. Samakan dengan atas. Jadi, jawapan kita sama. Betul. Okay, sekarang ni. Tak habis lagi. Okay, kita gariskan dulu. Tengok betul-betul saya garis yang mana. Saya highlight. Saya hanya garis. Saya hanya double line kan. Di bawah baris laju yang ni sahaja. Macam tu juga yang ni. Saya hanya double line kan di bawah laju debit sahaja. Okay, ingat. Pembayaran kita double line kan laju debit. Yang penerimaan kita gariskan bawah laju kredit. Okay, kenapa yang ni? Kita tengok maklumat. Sekarang ni, dia bagi maklumat bagi, okey sebelum tu kita tulis dulu. Ni jumlah penerimaan. Penerimaan. Okey, jumlah. Okey. Dan ni pula, kalau tadi jumlah penerimaan, ni adalah jumlah pembayaran. Okay. Sekarang dia bagi kita baki awal. Okey. Baki awal ni maknanya duit yang kita memang dah ada kat dalam bank lah. Duit yang kita memang dah ada kat dalam bank, kita tambahkan je lah dengan apa yang kita dapat bulan ni. Kita dapat pada penerimaan kan. Kita letak baki awal. Baki awal berapa tadi kita bagi? Okey, bagi awal ni hanya wujud kalau syarikat tu dah memang berniaga sebelum ni. Kalau kata dia baru nak memulakan perniagaan, tak adalah bagi awal. Sebab bulan lepas tak ada wujud lagi. Tak wujud lagi perniagaan dia. Type je 25670. Okey, ni dia apa kita nak buat? Kita just tulis jumlah. Sama dengan tambah jumlah penerimaan dengan baki awal. Okey. Yang ni kita garis ke atas dan double line kan dekat bawah. Okey, kenapa kita nak samakan tadi? Okey, di sini kita akan tengok ironi kenapa. Okey, kita tengok ni. Pastikan. Okey, dekat sini. Kita buat benda yang sama. Salin balik duit dia. Berapa jumlah kita dapat tadi? Salin balik. Nilai di sini. Okey. Yang ni, tadi baki awal. Sekarang ni baki akhir. Baki akhir ni, kita nak dapat mana? Kita tolak duit yang kita ada. Kita tolak apa yang kita dah bayar. So, yang ni sama dengan jumlah tolak pembayaran. Okey, sama kan? Ni. Jumlah. Okey. Sekarang ni, baki akhir ni, kalau kita nak buat untuk bulan Mei pula nanti, baki akhir ni akan dibawa ke baki awal bulan Mei. Okey. Sekarang, ini adalah catatan untuk buku tunai. Lepas tu, dia minta kita buat catatan jurnal. Catatan jurnal senang je. Kita buat. Sekarang kita tahu penerimaan, kita laju. Kita debit bank. Debit bank. Okay. Apa yang kita nak kreditkan? Kita kreditkan laju-laju lain. Penghutang niaga. Penghutang lain. Lepas tu kita kreditkan lagi tunai di tangan.
kredit kan, jangan tulis lain-lain. Kita tulis apa dia. Modal. Nak terima modal tambahan. Okey, lepas tu kita kreditkan lagi. Komisen diterima. Tak payah tulis terima tu. Okey, nak tulis pun tak salah. Debit bank sama nilai jumlah kita terima. Okey, yang ni pula jumlah penghutang niaga. Jumlah penghutang lain. Jumlah tunai di tangan. Jangan klik yang ni. Klik modal tambahan dan klik komisen. Okey, yang ni kita buat keterangan. Penerimaan bulan ataupun tak tulis bulan pun tak apa. April 19. Okey, ni apa kita nak buat? Jumlahkan semua yang ada pada lajur ni. Tekan calculator je lah. Okay. Pastikan sama, baru betul. Kalau tak sama, dia salah. Okey. Macam tu, okey, macam tu juga pembayaran. Pembayaran tadi nak cantik, kita letak sama juga. Okey. Kita tahu dekat sini, sini semuanya adalah lajur debit. So, debit kenaan bank. Pemutang niaga. Pemutang lain. Perjalanan alat tulis petrol akruan, apa benda ni, akruan gaji. Alamak. Akruan KWSP. Akruan Pergeso. PCB. Apa kita nak kreditkan? Bank lah, kita bayar guna bank. Okey, ni kita tahu sama dengan ni, sama dengan jumlah pemutang niaga, jumlah pemutang lain, jumlah perjalanan, jumlah alat tulis, jumlah petrol, jumlah akruan gaji, nilai akruan KWSP, nilai akruan Pergeso, nilai PCB dan kredit dia nilai apa yang kita bayar. Alamak, hilang. Okey, sekarang kita tahu keterangannya adalah pembayaran pada ataupun nak tulis pembayaran April 19 pun boleh. Sama dengan, kita kira lah guna kalkulator. Pastikan sama debit dan kredit. Okey, buat macam tadi. Okey, dah siap. Aku tunai. Itu je.